الحمد لله رب العالمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وسلم تسليما كثيرا عليه وعلى أصحابه على آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب همومنا وطريقنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم اجعل القرآن أنيسا لنا في قبورنا وشفيعا لنا يوم الحساب اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini, seperti biasa malam Rabu, nak sebut malam Rabu pun tak kenal. Malam Rabu, kita boleh bersama muzakarah dan sama-sama kita ambil faedah dalam tafsir ayat Allah Subhanahu wa taala sebab kata kita ambil makna dan kata-kata ulama ahli-ahli tafsir dalam satu ayat dan kita ambil faedah daripadanya kita nak boleh ambil gapo daripadanya tu insya-Allah taala dengan pemahaman yang diberikan oleh kitab-kitab yang ada di hadapan saya ni dari boleh sabar. Jadi kita sapa pada ayat kita kecek pada bank pada minggu lepas saat ini tentang Safa dan Marwah. Safa dan Marwah sebagai satu tempat yang mana jadi salah satu pada amal hujjaj haji mana kata sa'i di antara Safa dan Marwah ni adalah siapa tak sa'i ataupun siapa lupa nak sa'i atau di antara Safa Marwah ni kena bayar dia bahkan setengah pendapat dah kena mari ganti semula. Nah, tadi sininya Allah Subhanahu wa taala kira kata setelah mana Allah Subhanahu wa taala kecek pada dalam surah Al-Baqarah ini tentang hasoba ketika bala turun. Nah, patut Allah Subhanahu wa taala nak ganti tentang hasoba saat ini nak rasa yang baik sekali. Dan kita tidak ingin tuduh orang mati fi sabilillah saat itu orang yang mati biasa saja bahkan ia hidup di sisi Allah SWT dan ia tidak boleh terima lagi rezeki seperti mana kita dok terima rezeki tah dunia ni bahkan lebih hebat lagi sehingga mereka tu cita-cita nak hidup semula dan nak mati syahid sekali lagi dan lagi ayat pas pada tu ni tengok ayat tu kecek tentang hasabah hasabah mari tentang suruh berat pula As-Safa wal Marwah. Safa dan Marwah. Suruh se'i seperti mana ibu Nabi Ismail. Se'i di antara Safa dan Marwah ketika tutup batu saja bukan sepuluh ni tak mozat. Letih dan penat tak tahulah. Penuh dengan kesabaran. Nak ajar kata kita saat ini perintah Allah Subhanahu taala kena turut lagu tu. Untuk nak cari bahagia, nak cari keseningan masa depan kena ada lagu tu. Disobar saat ni tu. Kita pergi haji dah, masuk pada Arafah, Al-Hajju Arafah. Siapa boleh pada Arafah ya tu boleh haji. Bawa kelipam kau malah nak tawah, kau malah nak saya tak agak, nak tinggal gitu. Tak boleh, nak sobar wisuk.
tidak tu free, kena bayar ayat belana. Dan mata haji boleh tak? Boleh dah, tapi tak cukup dah lekat ni lagi. Ni kena fabih ni. Nah, ada. Ni lah orang kata, sabar di awal ni, Allah SWT mari sekolah kata, munak dalam ibadat yang sempurna pun, kena sabar sepanjang ni. Ni wak dah ibadat, wak, bos apa akhir. Alah, sepanjang puasa dah. Masuk puasa tu dah penuh gaduh puasa semua. Pokok akhir kau tinggal kau akhir. Hak akhir tu hak Tuhan suruh berat ni tengok ayat ni mari di awal sabar. Di akhir pun kena sabar juga. Nak masuk puasa tu kat dusi jak aku iso dah nak boleh ok kedak ni. Leh, duk gambar atas diri kita nak boleh ok kedak. Leh. Apa masuk puasa tu? Ah sungguh molek sedek pun tak ada tinggal mampu ku puasa pun sedak gapo ini bola lama-lama kau sungai buat akhir pak suul khatimah. Habis dengan tak molek. Nah, ni habis sobat. Sebab itulah Allah SWT yawi cara susun ni. Ayat dia dalam Quran tu kalau orang baca, dia reti, dia perhati dah. Dah leh benar. Nak ajar kita saat ni. Nah, dalam kita, Tuhan nak cuba kita, apa ni, dalam hakak ada kurang harta, kurang buah, kurang hujan, dan apa ni, kurang harta, matilah. Apa ini semua saat ni, wabashiris sabirin. Wikhobah gembira kepada orang sobah. Itu orang yang, apa ni, orang sobah. Lepas tu, orang yang sobah, kuat sekali sobahnya, orang yang kata, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kita lepas dah kecil itu. Dan innalillah wa inna ilaihi raji'un tu, habis sakana. Orang panggil kata, senyat ni habis kalau dah jiwa. Kalau kata, kita pergi belafah, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Hok tak jadi ni, tak ada belafa tu. Ada tak ada, ada tu, innalillah tu. Bagi hati kepala dini dulu tu. Dari sakit hati dia, tu. Jadi, hok tu, hok punah sobat kita. Jadi, di sini Allah SWT kata, kita kata hasafah wal maruah. Dah, tengok. Ibu Nabi Ismail hak ni tu, Siti Hajar hak ni tu. Habis sutra tu sahabat. Dia pergi mawi, pergi mawi, pergi mawi. Bawa pergi belakang ni, Pak. Ada apa kali orang mawi lak nung dah. Patut tak butuh asal lagi. Ada orang mawi lak nung. Duk sofa maruah, sofa maruah. Sek-sek bunyi mawi mana? Mawi di tapak kaki Nabi Ismail. Bukan mawi pada orang dah. Dah, Allah SWT, wih, di depan Kaabah, Pak, ya, duduk situ. Tu. Lepas tu, dia dah harap kok nung. Tengok dia jatuh, dia nak. Dia jatuh, dia nak. Dia tengok kok nung. Tapi pergi boleh situ. Allahu Akbar. No ayat tu, hak kita sengkau, hak kita nak saat ni nak, tak sama dengan hak Allah SWT nak. Sebab tu kita ni hanya orang usaha ya. Hak tu nak uri saat ni tu, kita tak tahu ke mana, celah mana kau nak mari. Tu. Sebab tu, kita jangan lupa lah kepada Allah SWT. Saya dengar seorang ustaz ngajar. Orang tanya soalan dia. Orang kafir tanya satu soalan. Dia kata soalan ni dah. Dia kata kalau dalam ilmu kanisah, ilmu hisab dah, kanisah dah. Arab panggil hisab. Batu sosial panggil kanisah bo tau. Dah ya lawan ni. Dalam ilmu kanisah sat ni dia ada sub dia. Dah. Dua campur dua tu be empat. Tak ada dua campur dua tu be. Tu be tiga ke tu be lima tak ada. Nah. Tu be lima tak ada. Nah, satu campur dua tu be tiga. Nah. Lagi campur tak kira gitu. Tu. Kalau dah patah kalau dia kata, dua campur satu campur dua tu be so. Tak ada payah tu. Mik masih tiga guni pecah pak jadi stoko dari so. Kalau nak kira dengan otak lah. Jadi, dia kata, nak uji ada kedok dalam Islam, dalam hukum Allah SWT, hak tetap balasnya seperti dengan kanisa ni, wajah. Ustaz tu kata, ada. Ustaz tu kata, ya, tak ada dalam Islam. Lepas tu, dalam ilmu jiwa, kok dia mahu pun tak ada. Dia mahu tak sebut. Dalam ilmu psikologi pun tak ada. Dalam ilmu kriak pun tak ada. Dalam ilmu kriak tu sabuk urut tu apa tak ada. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Islam ni. Orang panggil kata kalaulah sayiat dosa. Capur dengan maksiat.
Gitu baik tau tak tu baik apa? Tu baik keriak dan suka duka hati. Ambil lah agama mana pun gi royak lah, tak ada dak lagu ni. Nah, ada. Dek orang tu duduk dalam dosa, gi buat dosa. Pentingnya dalam pahami manusia, dalam jiwa fitrah manusia kata benda tu salah. Ya gi buat. Lepas pada tu ya keriak lalu dah. Ya sengabuk perut selalu dah. Tu baik nanti dia hak cerak. Hak yang keduanya, dia kata taat dan taat dan amal soleh. Buat baik serta buat amal soleh untuk Allah SWT. Baik. Tubiknya gapo? Tubiknya gembira dan suka hati. Baik, gembira dan suka hati. Natijah ni ini tetap. Orang panggil kata bahasa kanisat, bahasa Arab panggil muadalat. Baik. Mana tu? Natijah tetap di atas perkara ni. Kalau berlaku, berlakulah gini. Hak ni hak tetap. Kita kena pegang ni hak ni, hak ni hak Allah SWT punya pada kita. Nah, lepas tu dia kata sah lagi, yang ketiga lah. Nah, taatmu kepada dua ibu bapa mu, taatmu kepada abi mu, taatmu kepada ummi mu. Nah, tubik rezeki dan hidayah. Nah, tubik rezeki dan hidayah juga inayah, riayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tengok. Hak ni dalam usaha dalam hidup kita hari ini. Siapa buat dosa, siapa buat maksiat, pasti dia kena duduk dalam keriak dan serabut perut. Dalam sedih. Lepas tu, siapa taat dan buat amalan yang soleh, pasti dia boleh bahagia dan gembira. Siapa buat baik pada dua ibu bapa dia, pasti dia kena pasti kena tubik natijah dia nya, rezeki dan gapo orang panggil kata hidup penuh dengan hidayah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lah hak ni hak orang panggil kata hak tetap, balak natijah yang tetap. Lah natijah yang tetap. Sebab itulah kita saat ni nya, apabila kita tahu natijah ni dah ni, kita kena kaya, kena kuduk susah ni. Kena kuduk sabuk buruk ni. Kena kuduk dalam sedih ni. Kena kuduk mikir tak molek sama ni. Itulah kita tengok pada amalan kita buat saat ni. Nah, orang duduk dalam dosa. Kerana kita kena tengok pada fitrah asal manusia. Mabuk ni tak ada siapa nak. Nah, mabuk. Nah, tak ada siapa nak mabuk ni. Apabila mabuk, pak, dia rasa salah dulu dah. Ya nyuri pak yang rasa salah lalu dah. Ya bunuh orang pak yang rasa salah lalu dah. Lepas tu kullu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali alaihi an-nasi. Orang panggil kata benda buruk setiap kara yang mana hati jiwa mu terbenci dan mentakut orang lain tahu. Semua tu buruk lalu dah. Duduk dalam rumah. Giwak salah dalam rumah. Ah, siap. Ayah aku tahu ni. Tu orang kata benda tak molek dah. Tu Nabi wi sifat apa ni, kalau nak ta'arif kata apakah dosa? Apakah salah? Itulah dia. Jadi nak ayat kata sini tu baik natijah kata orang yang taat dia duduk dalam kesenangan. Dan orang yang taat dia duduk dalam senang, dalam amal soleh dia saat ni. Orang duduk dalam maksiat dan duduk dalam kejahatan, dia duduk tak senang, duduk dalam keriak seumur. Dia duduk dalam keriak seumur. Terutamanya kita tengoklah orang pekat tinggi setara mana dalam dia duduk harai saat ni tu. Sampai ke modal ribu-ribu juta duduk dalam tangan dia tu ikut nak pakai hello boleh. Hello boleh. Tapi dia tu orang yang keriak sekali. Orang yang sabuk perut sekali. Kalau dia tak sabuk perut, dia boleh beli apa budi. Gak orang jaga rumah dia keliling penuh. Kalau dia tak sabuk perut, tak ada kena jaga. Tetapi nak ayat tadi, ya sabuk dan takut. Tapi orang dewa amal yang baik, orang yang soleh, ada apa? Kita ada takut apa dah. Patut orang buat baik kepada dua ibu bapa. Allah, ini wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidayni ihsana. Aku telah qada dengan hak. Bahwasanya tidak sempurna dan tidak ada redha yang sempurna daripadaku selama mana tidak ada redha daripada orang tua. Daripada orang tua. Sebab tu lepas ada tu orang duduk lagu tu orang yang penuh rezeki dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang tu, ada seorang anak, dia cerita. Lo ni orang paling kaya sekali.
Dia kata ayahku dulu mikul guni-guni khish, orang kita guni-guni dulu tu apa guni? Guni. Ha? Guni ha. Guni tu dah tak dah pala ke alhamdulillah dah ada Mekah ke. Ha, duk pikul barang pikul barang kelik pak. Setiap malam dia sujud pak kepada Allah SWT. Ya doa kepada Allah SWT, ya Allah, wi ibuku dan ayahku sehat dan afiat. Dah, wi sehatlah dia. Apa ni apa taksiku, apa cuaiku terhadapnya, minta lah maaf kepada aku ya Allah. Aku nak doa kepada dia ya Allah. Ya doa lagu tu siapa ke dia tu? Naik dekat tinggi tu. Siapa boleh dia orang kaya terus. Ada anak yang mangin dek gamah doa orang tua yo tu. Allah orang tua ku doa lah ku tu ya tengok tu hewi kaya siapa setara ni. Nah, jadi doa kepada dua ibu bapa. Nah, besarnya dia hak ni tu. Nah, ada sini nak kata hebatnya. Jadi, kalau Allah SWT ada bui, natijah yang tetap saat ini, kita kena yakin. Jangan buat main-main. Nah, lepas tu, semua tu berhajat pada apa? Pada sobat. Ya. Dia tak sobat, so tak sobat. Oh, ya lah, gocoh nak ke tua. Eh, tu bik luar tengok pak, oh dia tu akan terosak sedaknya kulit abis. Nak terosak. Ada duit, nak. Nak terosak. Tak ada duit, ngepuk, kita pula kapok. Nah, nak buat gapo lagi. Lah, ada satu bit atas semulih. Abi dia tu deh. Oleh semulih ayah dia tu kan. Mana kau jahat kau nak? Tak ada tengok tu. Tak tengok berita tu bit tu. Tu dia ditahan kelik. Oh, semulih bok. Ada waktu kan. Semulih tiap weh mabuk. Tu nak ayat kata teruknya nak ayat tu deh. Ada. Dia tak ada dah. Orang sebut dengan saya ayat minggu lepas. Nah, kita tak boleh rezeki, nah mereka dengan sebab anak. Anak tak boleh rezeki, mereka dengan sebab bok, mak bok. Nah, rezeki saat ni tu. Sebab tu saya baca dah ayat tu lah. Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Nahnu narzukuhum wa iyyahum. Aku beri rezeki padamu dengan sebab mereka. Aku beri rezeki kepada anakmu dengan sebabmu, hai dua ibu bapa. Nah, sebab tu dari hukum fiqh, tak ada hukum fiqh. Anta wa maluka li abik. Ada seorang tu pergi mengadu. Dia kata, oh, ayah aku curi duit tu. Ya, aku nak suruh membuat kisah. Malah lah. Nak suruh membuat hukum lah. Tak kodin, tak apa. Nabi SAW kata, anta wa maluka li abika. Mung dan harta mu untuk ayahmu. Ya. Jadi nak kata, mung dan ayahmu membuat harta mu saat ni. Yang tak ada melampaui, hak milik dia. Nah, aduh, dan ambil teruk sampai ke tak ada sekarang rebut lah. Nah, ambil surat tanah pergi tukar nama tu teruk satu tu. Nah, sekadar kata makan dia tu, tak boleh kita nak hukum ke apa kerana harta dia. Nah, harta dia. Tapi harta ayah, nah, tak ada harta kita. Tak ada harta anak. Kerana anak yang banyak. Kerana hak lain lagi, kena ada saka, ada gapo lagi. Ha tu. Hak ni hak wajib nafkah gile-gile mari. Sebab tu zakat kita tak boleh nak wih kepada dua ibu bapa. Moga hak kita wajib nafkah dia. Dan kita wajib nak nafkah pada orang tua. Lah kita buat orang tua susah, kita wajib kena bagi nafkah, kena bagi bayar. Itu kena wih duit dia. Lah sebulan dua, sebulan 300. Hak ni 300 boleh lah. Lalu 5 orang boleh lah 1500. Lah, boleh makan dah dia. Nah, kalau dua orang ha pakat lebih pentak 300-400 orang. Ha hidup senai dah dia. Nah, waktu tu anta wa maluka li abikamu, dirimu dah harta mu untuk ayahmu. Mana termasuk ibulah. Sekalilah tu. Nah, tu dua ibu bapaklah. Nah, tu tu mesti kita kena wida situ tu kerana balasan sininya tetap. Nah, kalau mu deraka ke nak orang tua mu lepas pada mu kaya, sekarang mu nak tengok balasan. Kacau lebur harta mu. Nah, hancur pun tak ada kaya pun daripada harta. Nah, kita kena ingat situ tu. InsyaAllah Ta'ala sama-sama kita ambil apa ni, pahami dan ambil pengalaman di sini ni, supaya kita tu termasuk dari orang yang bahagia InsyaAllah Ta'ala. Nah, tu
Setelah mana Allah SWT beri tentang hal sobah, Safa wa Marwah, kena sobah munak lalai ibadat umroh mung dan ibadat haji mung saat ni ni. Manasikin apa ni ibadat haji dan ibadat umroh saat ni ni, ialah yang menunjukkan kata kamu tu khodok dan tawadok dan khosyok oleh Allah SWT. Menurut perintah sini ni bukan perintah supaya perintah suruh semua tak kau. Orang kafir kata, oh tengok orang Islam, royak tu tak uiku semua tak kau. Ya dah kita mah ke apa? Sembah Bukit Safa, sembah Bukit Marwah. Nah, dak. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ni suruh sebab tu ayat ni ni kata tu kerana Bukit Safa dengan Bukit Marwah tu kata tu ya ada tak kau dua ekor. Saya ayat dah dulu dah. Ada tak kau dua ekor duk sini saat ni ya. Sahabat gi pak nak sawak nak se'ir ragu mana ada Rasulullah ni tak kau dua ekor ni. Tu di situlah Allah SWT bertemu ayat ni ni inna safa wal marwata min sya'irillah. Sungguhnya Safa dan Marwah ni adalah lambang agama, lambang ibadah haji. Mana tu kena sa'i. Wah, ya dah takut ada duduk niat dengan tok kong dua ekor tu. Hak duduk di atas Safa, duduk di atas Marwah. Nah, maka dibuai hak tu tu sa'i buat dia. Tu. Patu sini ni benda yang letih. Benda yang letih. Dah. Aduh. Kadang-kadang letih doa tu sudah letih doa tu. Dah buat hujat kita. Dah sudah se'e sikit bah tu. Alhamdulillah tak ada tahlu, tak ada gutih rambut, tak ada gabakan nyok klik. Patu ingat bila? Ingat nak naik batu be. Nah, sesiap kata. Dah. Bayarlah situnya. Tahlu sat ni tu. Di sini ni kena mengingat. Ni ibadat ni. Ya di se'e saat ni tu nak jadi kita tu we tawang tu kepada Allah SWT. Kita gi se'e sini ku sudah duk khoya kata ku sudah wa haji ku nak waktu be nak kelik nak gapo ni lupa apa ya. Ha tu he letak dia atas khosyok dan tawang tu situ saat ni tu dah. Tu padahal se'e tu dipakai kita, dijale kita, tengok orang lain supah saat ni tu dah tawang dah. Tapi kadang-kadang hati tu tak siapa pun dok dah. Hati tu tak sabar tekad tawaduk terendah diri kepada Allah SWT saat ni tu. Doa sungguh situ, dah doa sebesar situ tu. Padahal dalam jalan tu dah suruh doa, suruh minta kepada Allah SWT ketika tu saat ni ni. Nabi kata ada Nabi suruh berdoa, berzikir, suruh baca Quran. Waktu kalau tengok orang khusyuk molatnya bawa Quran, mah dia baca Quran. Tu tujuh keliling baca Quran. Tujuh keliling tawah, tujuh keliling se'e, tak ada baca Quran. Tak ada masalah apa. Ya, dia mahu tahu, baca kena Quran tempat doa, tak? Quran tu pun doa ke? Tu. Lepas pada tu ayat mari ni. Ayat kata, dalam tafsir ni, ayat mari tentang hal apa ni jadi ayat marinya tentang hal siapa ilmu dia tentang hal siapa ilmu lepas pada Allah SWT kecek tentang hal As-Safa wal Marwah. Allah SWT beri ayat tentang hal apa ni innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Ayat ni munasabah dia nya janganlah kita susu sembunyi ilmu kita. Hak kita reti pasti kita kena sapa kepada orang lain. Jadi orang
Mak, termasuk dalam orang yang menyembunyikan ilmu saat ini, ni, nah, orang tak ada nasihat orang. Nah, tengok orang duduk-duduk, ikut yo. Ikut dia. Nah, tak ada. Dia masuk dalam orang menyembunyikan ilmu. Tapi, ia duduk dalam hikmat Allah SWT lah. Nah, tu. Jadi di sini nak kata Allah SWT, nah, tentang hak ilmu saat ni ni, nak kata jihadul ilm, jihad ilmu ni berhajat pada sabar juga. Berhajat pada sabar. Kalaulah kita tak sabar dalam hal masalah ni ni, Allahu Akbar lah. Sekiranya ayat lah. Siapa nak dengar orang lain kecek? Nah, kalau dia tak kosong masa dia kata kuno ilmu, bukan kuno orang tua. Nah, nak pada ilmu. Kalau dia duk gambar kata tua, ilmu tak leh dah pula. Nah, ni kita kena nak kepada ilmu yang ia siapa. Kita tak jangan duk tengok ada orang beri, tengok ada isi yang bui. Nah, isi hak yang bui saat ni barulah kita tu boleh ilmu. Nah, kadang-kadang kita pergi kerana tok guru tu terkenal. Di siapa pak duduk pak. Tak ada dak fati po. Nah, apa dah mik berkah yo? Tak kena. Nah, mik berkat tu guru saja tak kena, tak masuk ilmu. Nah, kena pergi kena fati, kena jaga, kena tok telinga kita al-isra tu, kena tok telinga kita wi dengar molek apa yang diajarkan perlu kepada sahabat. Kalau kita pergi siapa-apa dan nengok ke, leko, tak ada boleh kara habuk free juga. Tambah kereta api lagi. Boleh punya kereta demo lagi, free kalau kita nengok. Tak ada. Sebab tu kita pergi lah tempat mana, majlis ilmu mana-mana. Kita niat takut nak boleh kot hari ni, so aku boleh aman. Boleh kelek aman, so. Kerana ilmu hak manfaatnya ialah ilmu yang boleh beramal. Ya, ilmu yang boleh beramal. Dohon ini hak paling penting sekali. Nah, sebab tu innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat. Ayat tadi ini janji yang sangat keras bagi Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba dia. Nah, yang mana mereka tu boleh dengar ayat daripada Quran ataupun dengar daripada rasul. Nah, kemudian dia saat ini gi ubahkan maknanya. Dia dengar daripada rasul, orang panggil kata tujuan yang baiklah, tujuan yang betul lah, boleh hidayah dan boleh manfaat dan bagi hati saat ini. Kerana ilmu yang bermanfaat apabila dia masuk dalam hati, dia tetap. Dia boleh bawa dia tu mikir ataupun dia jadi petunjuk kepada fikiran yang betul. Ya, ia jadi petunjuk bagi fikiran yang betul. Kalau orang tak ada gapo perkara, ia nak buat gapo je buat muka ia tak ada asah. Orang tak ada gapo perkara nak ni ni. Dia nak buat, ia buat itu. Muka ia tak ada itu gapo perkara. Sepanjang kata dia mata, buat rumah wis buah wis. Rumah. Tengok, rumah lah betul. Ya, ambil kayu tak. Pah, paku. Dia tak tahu kata bawah tu ada tapak lah, ada semeng lah, ada gapo lah. Kena buat. Pakai dek pes menek, kata hudung. Itu ya. Kerana dia ada asal. Nah, ada. Sini ni, saya kata, orang yang yang boleh ilmu, pasti dia kena sapa. Sebenarnya saya, ngaji. Hidup ngaji luar negeri. Siapa kau ngaji spekak. Nah, klik dia saja. Tak ada siapa, tak ada wak karah bu. Nah, ada karah bu, ada wak apa karah. Yang belana ni. Orang ngaji duduk dia. Nah, hukum dia ni dosa. Nah, hukum dia dosa. Balasan ni berat. Allah SWT janji di sini ni orang yang menyembunyikan ilmu. Tapi tak ada niat nak senak bersembunyi. Kalau dia tak ada niat sembunyi, tak apa. Ni ngajar pun orang buka jalan, tak saya mengajar. Ketebuh pun orang suruh baca, tak saya baca. Buat gapo-gapo, semua tu tak. Maka orang kita termasuk dalam orang susu ilmu. Orang tak saya sapa benda yang dia reti. Sini ni punuh. Maksud kalau tak, kalau lah niat dia tu tak sengaja, maka berdosa lah dia. Ada seorang alim yang di sini pendapat.
Ya, dalam ayat ni kita tengok innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati. Nah. Jadi nak ayat kata orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan daripada ayat-ayat kami. Nah, dengan nyata cerak. Nah, dengan nyata cerak dalam Quran tu cerak. Nah, melalui lidah Nabi pun cerak. Nah, dan wal huda dan jalan hidayah. Nah, min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, setelah mana kami telah menyatakan satu-satu perkara saat ini kepada manusia di dalam kitab ni, dalam Quranul Karim, maka ia saat ini, nah, tak kira lah kitab saat ini kitab Taurat kan, kitab Injil kan, kitab Zabur kan, kitab Quran, kerana Tuhan Allah SWT buat tunggu belakang. Nah, jadi lah ni hak tetapnya Quran saya. Hak lain semuanya disembunyikan, disusukkan, ditipu dan diubahkan isi dalam. Tak kira kita Zabur, kita ada Taurat, Injil, hak hari ini. Hak hari ini semuanya bahang saja. Semuanya bahang saja. Tak ada. Nah, ada. Sebab tu kuat dia nak masuk Islam. Ramalan itu. Kerana dia nak pecah rahsia. Kita dia bahang. Nah, ada dalam kitab hak ini. Ayat lagu lain berada kitab hak ni, ayat lagu lain. Kadang-kadang kisah tu lo, hak ni umur 52, hak ni umur 72. Ah, jadi tak serupa ha, jadi. Nah, lekro esa ya. Nah, ambil daripada 1400 tahun kita kata mudah-mudah dah. Quran dok sebar dalam dunia ni, serenah-renah buah Quran kita kata dok dalam dunia ni. Nah, kita kata dalam sebuah rumah ada 4 uti ataupun 3 uti. Kalau orang ada 2,000 juta, tubik berapa? Tubik 10,000 juta. Buah Quran. Lepas tu yang terang mungkin pesak semua Quran dalam dunia ni, ada di tempat tak serupa. Quran yang di Morocco tak sama dengan Quran yang di Mekah. Nah, ataupun hadut di Mekah tak sama dengan hadut Cina. Hadut di Tani ni tak sama dengan hadut di, nah, di Amerika ni. Terang kita tengok, sadar ke tak? Eh, maka dia dapat tiga irawat kata dak semua kena berlaku, sumpah berlaku. Nah, lepas tu kamu ambil kita Zabur, kita Injil, kita lagi belaga apa? Oh, yang kata tak kena siapa. Nah, tak sumpah. Nah, sebab telah ni banyak buat dia masuk Islam. Telah setelah mana telah berlaku di Gazah ni, buat dia pakai baca Quran. Pergi di Palestin ni lah lani tu dek. Kau yang pakai ambil Quran nak tengok geno yang ni boleh sobat. Geno dia mau ni berani tak jauh tak ada takut ni. Orang guna senjata besar pun dia tak ada takut ke perkara. Dia nak tawakal siapa ni. Dia mau temu baca Quran. Ya ambil Quran, dia tengok isi Quran. Boyo tengok isi Quran tu dek. Dalam Yuruk lah ni orang ada masuk sehari-sehari. Murid mengikut markah Islam. Dalam Yuruk, dia kata dulu orang masuk Islam dalam sehari 20-30. Nah, lah ni 400. Orang masuk Islam, dia kata 400 sampai 500 dalam sehari. Dalam Yuruk semua tu. Orang masuk Islam. Kadang-kadang dia ada satu tempat dalam Stockholm, atau itu dalam Sweden, dalam Hungaria, dalam apa ni, dalam Holland, dalam ni, dalam France dan Jerman kok ni dah. Sehari-hari masuk Islam bukan sikit. Ah, tu lonin. Padahal dia mau kepek tu gitu kepek dah. Tapi orang masuk Islam korama. Bahkan lonin itu banyak lagi orang yang nak masuk Islam. Nah, dia mau kita baca molek dulu, kaji molek dulu, lama jadi naik tapal lo. Aduh, patut buat yang kacau baca nak masuk Islam, masuk Islam. Eh, aduh, kadang-kadang nak masuk Islam pak buat yang tak leh. Yang naik batu bem, yang hidup di Morocco, yang masuk di Tunisia, kok masuk dalam Mesir, kok yang masuk Islam kok. Tu nak ayat hebatnya lah ni, Dr. Seba tu deh. Aduh, sebab itulah nak ayat Quran hak paling betul sekali. Aduh. Lepas tu sininya natijahnya orang yang menyusukkan ilmu Allah SWT saat ini. Natu bet natijah ke apa? Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhum la'inun. Oh, mereka tu orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang dilaknatkan oleh orang yang dilaknat-laknat lain lagi. Dan seperti yang Allah SWT laknat-laknat orang lain lagi. Allahu akbar. Oh, yang kata laknat. Laknat ni makna apa laknat? Laknat sungguh dia ni. Laknat dalam bahasa Arab jauh daripada rahmat.
Orang dia tak ada rahmat Allah SWT, tak ada harap apa dah yang nak duduk di bawah Allah SWT. Tak ada rahmat. Sebab tu kita jangan duduk atas lanak orang. Lanak sungguh dia ni. Jangan duduk lanak lah. Laknatullah alaih. Laknat ada orang kafir tak apa. Sama-sama orang Islam dia mengucap la ilaha illallah, jangan duduk main-main. Nabi kata, aku tidak dibangkitkan sebagai orang yang la'an. La'an ni orang yang duduk anak orang dak. Kita jangan duduk atas lanak orang lain. Sama sekali jangan. Walaupun kita nampak atau dia duduk mabuk dia duduk itu dah. Kita duduk lanak dia sepada bengang tu tak ada apa lagi. Tak usah bengang tu pun sup berat dah kata-kata tu. Berat dah kata-kata tapi kena kat orang bekan. Paling lepeng sungguh dia. Anak-anak kita tak apalah duk bengang-bengang nak tahu nak buat kena kat orang luar. Waktu tu kita jangan guna kalimah yang teruk saat ini kepada orang yang mengucap la ilaha illallah saat ini sama sekali. Jadi nak ayat kata Allah SWT ni laknat orang duduk lagu ni. Itu bahaya dia tu laknat. Ada orang padahal orang ngaji. Orang ada ilmu tapi tidak ada hikmat dalam hidup dia. Tak ada rahmat dalam hidup dia. Allah SWT tak hadud dia. Lepas tu siapa laknat? Allah lagi laknat. Malaikat pun laknat juga. Dan orang mukmini daripada jin dan manusia pun laknat juga dia. Orang susuk ilmu kan. Tepat dia ni. Jadi kena laknat demo. Dia malu tak ada. Ya tak ada ustaz. Pun tak ada wakil rebuk. Cukrek. Yalah lah tu. Tu yalah lah. Tepat tu dah kita kena digunakan ilmu yang mana kita milik saat ni nak sikit banyak tu waktu tu mengikut balighani walau yasafakan kepada daripada ku walaupun satu ayat kepada orang lain. Tapi kita kena bercerak lah kita nak sapa saat ni tu. Kalau tak cerak kita kena buat soalan. Tak cerak tu kita kena buat soalan. Ada yang kata babi ni semua nganying najis. Dia kata tak subuh babi ni ada hanyi najis bih. Babi tak ada leh. Tak cerak ni dia mau, tak cerak dia mau kecek ni tak cerak tu kena tanya. Tak cerak kena cerak untuk kita duduk di situ tu. Kita duduk kecek dia pun kata tak cerak tu kita duduk bahas itu dah. Mana tak kita kena cari mana lah. Kita kena tanya orang lain lah. Kena cerak. Hukum ni nak lagu mana? Dengan babi. Tekuh babi semua dengan tekuh ni. Tu kena buat soalan situ. Kena buat soalan cerak. Tu malam nak asuk musuh hujan lagi. Alolah buka babi sahajalah. Tu kek alolah. Tak pula tinggal. Apa tak kita ni sebahang. Tak ada mata tak sebahang ni. Muka buka babi. Waktu tu pernah tanya orang cerak. Itu kenapa kau babi? Kau babi apa? Naji sebelah ke mana? Kalau saya tak ayat, saya susu ilmu ni pula dah. Muka nak kecek ilmu. Ya babi ni, hening tu, abang kata, naji dia muka lazah. Cerak lah naji dia tu. Najis dia tu najis Elio. Najis Elio dia. Anjing. Kulit dia tu najis kalau lah dia tu basah. Dia basah. Lepas tu orang perah hanyin ni kalau dalam rumah malaikat tak masuk. Dalam rumah malaikat tak masuk. Sebab tu dia perah hanyin dia tak pagal luar. Hanyin jaga rumah tu dia buat basah suku dia tak tak ada rumah. Kerana malaikat tak masuk. Jadi nak ayat kata hanin tu najis. Dalam mazhab Syafi'i ia gi ukur hukum babi dengan hanin. Hukum babi dengan hanin. Jadi ia gi ambil hukum sebagai hanin. Kalau teguh pun najis, alio pun najis. Waktu tu dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab lain mazhab lain pada mazhab Syafi'i saat ni ni. Kalau mazhab Maliki, ini najis. Tapi basuh dia tu ya dari tawadah.
Bahasa ya sebagai bahasa orang lain. Gambar tu. Ada. Jadi dalam mazhab Syafi'i dia pergi kata hadis Nabi kata idza walagha al-kalbu ina'u ahadikum. Apabila seorang kehani tu jilat bekas makanan kuat mung sak ni tu hendaklah membasuh 7 kali akhiruhun Nabi turab. Membasuh 7 kali akhirnya dengan air tanah, air seluk. Air seluk. Jadi dalam mazhab Syafi'i dia pergi kata basuh sini tu ibadat. Bukan adat basuh cuci dah. Nah, ibadat. Ibadat. Ha, jadi ibadat saat ini lagu mana pun kena basuh dengan seluk. Mungkin ibadat. Balik nak ubah. Mari di Imam Malik, teguru Imam Syafi'i sendiri. Dia kata, dak basuh sini maksud tak lagi cuci. Lagi cuci daripada kumih, lidah, ayu, hanying saat ini. Nah. Ha, jadi dua pendapat ni tak serupa. Jadi orang yang pergi mazhab Maliki hening sakninya tidak mengapa. Nah, jamuh gosok apa ini kerana basuh dia nya tamadai. Yeah, basuh dia tu tamadai. Kok ngeci hukum kain tu basuh dengan air pun tubik dah. Ha, mazhab Syafi'i basuh tak tubik, kena basuh dengan sabun. Itu basuh dengan air seluk. Ha, situ tu punah. Nah, punah itu bukan punah dah, tak berlaga dua mazhab situ. Nah, tak berlaga situ saat ni. Tapi imam belalai mazhab Maliki saat ni tu dia bagi dalil tu. Nah, kemah benarlah dia apa? Nah, dalam mazhab Syafi'i dia kira kata dia masalah di ibadat dengan adat basuh tu ya. Nah, ada. Tapi nampak besarnya pendapat Ghalib ni, nah, pendapat imam Malik. Nah, kira kata ganti basuh saat ni ni, ganti air seluk saat ni tu salai tu boleh ganti. Sabung tu boleh ganti. Ha situ dia pergi. Mazhab Maliki. Nah, mazhab Maliki. Ah dia pergi dia boleh ganti situ tu kerana dua-dua kerana benda ni menghilangkan cuma saat ni ni. Air seluk saat ni ni kerana hilang. Awi hilai kumeh duk tangan tu. Apabila kita pergi basuh dengan alkohol ke apa gini, cuci. Tak ada apa, tak ada kira dengan air seluk tu. Ya, masalah Syafi'i tak pernah basuh dengan air seluk. Ha, sebab tu buat Syafi'i tak ada perah ni. Ya, buat masalah Syafi'i tak ada perah ni. Gilah ucu mana masalah Syafi'i sampai ke dalam Somalia tu. Di dalam Afrika. Dan ada satu negeri dia orang panggil terpulah Juzurul Qamar. Nah, Madagaskar. Eh, dalam Afrika anu buat mazhab Syafi'i. Tak ada ni. Nah, tak payah kok. Baik kok kami. Mungkin mana temu kami situlah orang Islam dia kata. Ha tu. Padahal lu gi kok nu. Nah, gi kok Libya. Nah, gi kok Tunisia, gi kok Algeria, gi kok Maroko, gi kok Mauritania anu hening belum. Pakai payah hening. Kilik hening. Nah. Ah ha, tu melampaui dah pula. Dah siapa kilit hani perak tu aku tahu tu melampaui dah tak ada dah waktu tu. Eh sekadar kata perak biasa ada masalah pula jaga rumah lah bagi tahu Nabi izin ya. Tapi jadi satu permainan dah pula. Nah jadi permainan tu teruk doa. Siapa ke jilat lidah ni sama-sama di Malaysia pakai hijab mulai pak. Katulah tinun gilo. Eh oh, hanya jilat muka, apa jilat pada mulut oleh apa? Lah kata, Islam lagu mana? Lah setengah orang kata, teruk dah ni. Nah, tapi dalam mazhab dia ni, dia kata tak ada najis. Nah, padahal dalam ulama dia, kira kata najis juga. Kena basuh. Nah, tu melampaui dia memang ni. Dah melampaui. Ah, padahal tu kita duk nampak kalau dia mau duk gilik ni ikut Malaysia bakal nak awas tu tu. Hak tu tu hak tak ada tak reti kau ni tu. Ya. Nah, hak Nabi ayat surat dah kata tak ada malaikat tak masuk dalam rumah perah ni. Dah berak pula rumah. Nah, hak apa ni? Hak boleh yang hak Nabi letak ni perah jaga rumah, jaga kebun, kalbu hirasah. Wa kalbu apa ni said. Apa ni hanya buru dengan hanya jaga. Dua tu ya. Jaga rumah. Oh, kalau kepak saya ngaji di Sudan, kalau tak ada hening tak jaga jaga rumah ke. Kita dah tidur dah memek bagi tas pala tak khabar. Masuk nyuri. Nah, tak khabar. Masuk dalam rumah. Nah. Oh, kena ada hening dekat luar tu. Oh, ya salah pak kita khabar. Nah. Ha tu. Patu
Kelbu Saidin hak ajar. Apa yang hendi buru hak ajar. Budi rupung jatuh teruk. Dia lagi kuku lagi ambil bergantung. Kita ajar hening tu. Mungkin pergi pak, tunjuk sayap dia. Maksudnya tak kikir lah, dia kikir sayap tu. Nah, dia pergi gambar, dia kikir sayap tu. Ha, kita ajar dia lagu tu, ajar-ajar dia panah. Lepas tu, jangan ajar dia jilat langit, jangan ajar gosok. Dia tak rapat, tak mari dekat dah ni. Nah, dia mari, mak kita tahu dia tu. Dia duduk mak situ, kita hala makan ke apa ni, dia tak karut dah. Duduk dia ajar kita. Ha ni dah ajar manja mai gosok sepengah kucing. Ada apa sungguh di kota? Nah, ha. Ada. Waktu tu Nabi dalam Islam ajar kita nak jadi perkara tu molek. Kita kena jaga, kena kemah situ tu. Nah, ha tu. Dan dah insya-Allah taala minggu depan kita kecek tentang hak kita bagi hadis tentang hak orang susuk-susuk ilmu hak ni nya. Dan orang tak kecek yang tentang hak apa ni dia reti tak siapa kepada orang lain dan mereka ada benda yang dia bimbang dan dia takut tak diri dia dan dia tak boleh nak siapa tu tak ada arah lah tu maka dan malam ni insyaAllah sekarang tu sahaja dalam mengaji kita ni insyaAllah ta'ala kita boleh sambung pada minggu depan faedah-faedah daripada ayat yang kita baca dan kita sebut hadis-hadis tentang Nabi SAW beri tentang siapa ilmu insyaAllah ta'ala. Maka malam ni dan sekarang sahaja malam esok tu boleh hari saya tak ada lah, kita pergi malam maaf boleh tak? Sanggup boleh tak tu malam maaf kera-kera? Megah aku akan makan yang ngaji bucu ni tengah ngaji bucu ni tak boleh lah boleh? Ah boleh dong. Sebab nak lihat ke kapal ustaz ada hijau. Dan maka malam ini sekarang saja subhanallah hamdika syarallah ila ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.